Intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama satu pekan terakhir menyebabkan beberapa infrastruktur dan rumah warga di Kabupaten TTU mengalami dampak luar biasa. Salah satu infrastruktur jalan di Kabupaten TTU yang menghubungkan Kecamatan Mutis Kabupaten TTU dan Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTS, putus total. Pada Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2022 sekira pukul 13.30 WITA, ruas jalan yang putus total tersebut terjadi di Kampung Oel Muke, Desa Tasinifu, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten TTU. Saat diwawancarai salah seorang pengguna jalan bernama Semi mengatakan, putusnya ruas jalan itu diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah itu beberapa waktu terakhir. Akibat ruas jalan putus itu, kendaraan roda 2 dan roda 4 sempat tidak dapat melintasi titik ini. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak melintasi titik ini dari dua arah, terpaksa harus berhenti untuk menanti proses perbaikan. Semi menuturkan bahwa ruas jalan itu diduga putus akibat badan jalan yang rusak terkikis banjir kemudian amblas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!